Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tutorial tentang salah satu kegunaan pada alat set-top box TV digital UHF, di mana pada bagian belakang itu ada beberapa macam fungsi. Kemudian kali ini saya akan membahas untuk bagian yang ini. Di sini tertulis logout atau untuk beberapa receiver itu tertulis ANT out atau RF load dock. Ini letaknya sama tombolnya atau colokannya seperti pada saya set-top box saya seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Karena yang untuk bagian yang sini adalah ANT ini itu adalah yang berasal dari antena UHF kita, atau yang kalian menggunakan poster ini kalian masukkan ke bagian sini. Biasanya tertulis ANT in atau RF in, ini seperti ini saya contohkan. Sedangkan untuk bagian sampingnya tertulis logout, ANT out atau RF log drop. Itu fungsinya untuk apa? Jadi saya jelaskan di sini adalah fungsi dari fitur ini adalah untuk menampilkan siaran-siaran TV analog yang masih aktif. Maksudnya seperti ini. Kalau yang saya nyalakan ini adalah TV digital. Kemudian ketika kalian TV digital kalian belum lengkap, misalkan channelnya masih sedikit di daerah kalian untuk TV-TV digital, tetapi untuk TV analognya masih komplit, kalian bisa gunakan tombol ini atau colokan ini untuk mengaktifkan kembali channel-channel yang masih manual. Yang perlu kalian siapkan adalah kabel antena. Kalian buat secukupnya, panjangnya kurang lebih 1 meter sampai 2 meter. Kalian buat colokan seperti ini. Ini yang satu colokan lanang, yang satu colokan wadon atau lanangan dan wadonan. Gambangannya seperti itu. Male sama female. Ini male, laki-laki dan female. Kalian buat seperti ini secukupnya. Kemudian kalian pada bagian yang sini tadi kalian masukkan yang female seperti ini. Kemudian yang satunya ini kalian masukkan ke bagian antena atau bagian TV kalian, yang biasanya kalian langsung ke antena kalian masukkan ke sana. Ini saya akan langsung saya pasang ke set-top box yang saya aktif ini. Ini saya masukkan ke bagian yang sini. Kemudian yang satunya ini yang male itu masuk ke televisi yang bagian belakang itu. Sudah saya colokkan. Kemudian kalian tinggal mengambil remote televisi kalian seperti biasa untuk yang siaran analog kalian. Ini saya akan mencoba ke siaran analog. Nah ini tadi karena pada set-top box saya sudah saya pasang kabel yang tadi ini. Jadi ini untuk sekarang ini siaran manual. Ini masih ada semut-semutnya itu. Ini nanti ketika saya coba cabut ini ya,
nanti akan hilang untuk sinyal manualnya. Ini saya akan cabut. Tuh. Sinyal manual akan hilang. Saya pasang lagi. Muncul. Jadi itu fungsi pada colokan RF lock atau lock out atau ANT lock out, ANT out itu fungsinya untuk menonton yang siaran masih manual. Sedangkan untuk yang alat set top box ini adalah untuk menampilkan siaran-siaran TV yang digital. Jadi di sini masih bisa digunakan untuk yang manual dan juga yang digital. Ini saya akan mencoba ke yang digital lagi. Kalian ambil remote TV kalian, kalian arahkan, karena saya menggunakan HDMI, saya pilih ke HDMI. Atau kalian ketika menggunakan AV1 atau AV2, ini untuk siaran-siaran yang digital. Tuh, gambarnya jernih sekali untuk yang digital dibandingkan dengan yang ini RCTI digital. Tadi untuk yang saya manual itu ini. Oh, ini Enews, maaf. Tadi RCTI manual saya ini. Ini yang masih manual, masih banyak semut-semutnya. Sedangkan yang digital ini. Ya. Gambarnya terlihat jernih sekali seperti kita menonton pada VCD atau yang menggunakan parabola. Itulah caranya atau kegunaan pada tombol atau fitur yang berada pada bagian samping ANT in. Kurang lebihnya mohon maaf. Dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.